بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا ورزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين الحمد لله kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Amdatul Hukam. Kita baca pada hadis yang ke-119. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya nabi hina tufiya ketika wafat sujia beliau ditutupi biburdin hibaratin dengan selendang hibarah. Hadis muttafaqun alaih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan tiga hal. Yang pertama, kalau ada orang sudah mati maka hendaklah ditutupi dengan kain. Maka orang-orang Indonesia sudah mengamalkan sunnah ini. Ada orang mati ditutupi dengan jari. Ada orang mati di tengah jalan tabrakan ditutupi dengan daun pisang. Nah, ini sudah sesuai sunnah Nabi SAW, sujia ditutupi. Tujuannya ditutupi apa? Karena orang yang sudah mati itu kondisinya berbeda dengan orang yang masih hidup. Pandangannya itu mengerikan. Warna kulitnya sudah tidak normal lagi. Sudah putihnya pucat, menakutkan orang yang melihat. Nah, maka supaya tidak menakutkan orang yang melihat, dikasih tutup. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa orang yang mati itu boleh ditutupi dengan kain hibarah. Kain hibarah itu adalah kain yang bergaris-garis. Maka tutup untuk orang mati tidak harus putih. Sebagaimana kafan juga tidak harus putih. Nah, orang Indonesia sudah sesuai hadis ini karena biasanya orang mati ditutupi dengan jari yang apa? Ada warnanya atau ada coraknya. Kemudian yang ketiga, hadis ini menunjukkan bahwa orang-orang memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam karena kain hibarah ini adalah kain yang istimewa. Sehingga para ulama mengatakan, seandainya ada kain yang lebih istimewa daripada kain hibarah, maka mereka akan pakai kain yang lebih istimewa tadi. Tapi yang paling istimewa di masa itu adalah kain hibarah, sehingga mereka menggunakan kain hibarah ini untuk penutup beliau. Hadis 120 wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala bersabda fil ladhi tentang orang yang sakoto jatuh an rahilatihi dari kendaraannya atau untanya famata lalu dia mati yaghsiluhu mandikanlah jenazah ini bima'in wasidrin dengan air dicampur bidara wa kafinuhu dan kafanilah orang mati ini fi thawbaini di dalam dua kain. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan empat hal. Yang pertama, kalau ada jenazah hendaklah irsilu dimandikan. Ini maksudnya jenazah orang muslim. Adapun jenazah orang kafir maka tidak ada kewajiban kita untuk memandikan. Cukup dimasukkan dalam lubang kemudian dipendam selesai. Apa hukum memandikan jenazah? Hukumnya adalah fardu kifayah. Sehingga kalau sudah ada yang memandikan, maka yang lain-lain tidak wajib memandikan. Tapi harus ada yang memandikan. Kalau semua sepakat tidak memandikan, dosa semuanya. Itu maksudnya fardu kifayah.
Kemudian menunjukkan juga bahwasanya cara memandikan jenazah itu adalah air dicampur dengan daun bidara. Daun bidara ini fungsinya ada dua. Yang pertama untuk membersihkan, maka ini fungsinya sebagai sabun. Nah, sehingga kalau kita ganti daun bidara dengan sabun itu juga boleh, karena intinya membersihkan. Dengan bidara bersih, dengan sabun juga bersih. Tapi ada fungsi yang kedua dari daun bidara yang tidak ada pada sabun, yaitu menyebabkan kulit ini jadi lebih kuat, sehingga kulitnya jenazah lebih awet, tidak cepat rusak. Nah, maka fungsi yang kedua ini tidak ditemukan pada sabun. Sabun hanya mewakili satu manfaat, yaitu kebersihan, tapi tidak mewakili manfaat yang kedua, yaitu pengawetan atau penjagaan terhadap kulitnya si mayit. Maka paling bagus tetap pakai bidara. Dari mana taunya bahwasanya daun bidara itu fungsinya untuk kebersihan? Selain dari penjelasan para ulama, juga kita temukan dalam hadis-hadis yang lain menunjukkan hal tersebut. Misalnya Rasulullah mengatakan kepada orang yang baru saja masuk Islam, "Ilhab faghtasil," pergilah kamu wahai orang yang baru saja masuk Islam, "bima'in wasidrin," lalu mandilah dengan air dicampur bidara. Nah, air campur bidara ini maksudnya untuk kebersihan tubuhnya, sehingga bidara tidak khusus untuk mayit, tapi juga untuk orang-orang yang lain yang mandi ketika dia membutuhkan untuk membersihkan tubuhnya. Yang ketiga, hadis ini menunjukkan bahwasanya kain kafan itu adalah wajib untuk mayit. Kafinuhu, kafanilah dia. Tujuannya untuk menutupi jenazah tadi. Para ulama mengatakan kalau orang sudah mati, maka tubuhnya semuanya dari kepala sampai kaki itu adalah aurat, dalam arti wajib ditutupi untuk dimakamkan. Bukan berarti aurat tidak boleh tampak oleh mata manusia, tidak ya. Tapi ketika dikuburkan itu wajib ditutupi semuanya. Karena itulah dulu pernah ada seorang sahabat Nabi, ketika di dalam perang dia mati, kemudian dicari kain kafan, adanya kain kafan yang pendek, yang kalau ditutupkan di kepala, kakinya kelihatan. Kalau ditutupkan di kaki, kepalanya yang kelihatan. Akhirnya Rasulullah menyuruh untuk kepalanya ditutupi kain, kakinya yang kelihatan ini ditutupi rumput-rumputan. Nah, ditutupi rumput-rumputan ini menunjukkan apa? Semuanya harus tertutup badannya itu. Kemudian yang keempat, hadis ini menunjukkan bahwa kain kafan tidak harus tiga, karena di sini disebutkan saubaini, dua kain. Perhatikan, Pak. Saubaihi, saubaini. Ada dua riwayat. Riwayat pertama saubaihi, kedua kain dia. Riwayat kedua saubaini, kedua kain. Bedanya apa? Kalau hanya kedua kain, berarti kedua kain bebas. Kalau saubaihi, kedua kainnya maksudnya adalah kain yang dipakai untuk ihram, karena ini cerita tentang orang yang sedang ihram. Dia sedang ihram haji atau umrah, kemudian berada di atas kendaraan, jatuh mati sampai kepalanya retak karena jatuhnya keras ke tanah. Nah, maka Rasulullah katakan ini orang ihram, mati ketika ihram, baju ihramnya jangan dilepas, baju ihramnya tetap dipakaikan sebagai kain kafan. Maka kain kafan tidak harus tiga. Tiga itu sunnah yang wajib menutupi seluruh tubuhnya. Sehingga kalau satu kain sudah tertutupi seluruh tubuhnya, sudah cukup. Tapi kalau tiga, lebih utama lagi. 121 an ummi atiyah radhiyallahu anha qalat dakhala telah masuk alaina kepada kami annabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa nahnu sementara kami ini nughassil mencuci atau memandikan ibnatahu putri beliau faqala lalu beliau mengatakan ighsilnaha mandikanlah
wanita ini salasan tiga kali, au khamsan atau lima kali, au aktsar min dalik atau lebih banyak daripada itu, in ra'aitun nadalik, jika kalian berpendapat seperti itu, bima in wasidrin, dengan air campur bidara. Waja'al, dan letakkanlah fil akhirati, pada cucian terakhir, kafuran, kafur atau apa, tanaman yang wangi. Au qala, atau Nabi mengatakan, syai'an min kafur, sesuatu dari kafur. Falamma faraghna, maka tatkala kami sudah selesai, adannahu, kami memberitahu kepada beliau, fa'alqa, lalu beliau memberikan ilaina kepada kami, hikwahu, sarung beliau. Faqala, lalu beliau mengatakan, ashirnaha, pakaikanlah sarung, pakaikanlah kepada putri saya ini, iyahu, akan sarung ini. Hadis muttafaqun alaih. Dalam riwayat yang lain, ibna mulailah bimayaminiha, bagian kanan dari tubuhnya, wa mawadi'il wudu minha, dan tempat-tempat wudu darinya, area wudu dari tubuhnya. Wa fi lafdhin lil Bukhari, fadhafarna, lalu kami mengelabang sya'raha, rambutnya, salasata qurun, menjadi tiga kelabang, tiga helai. Fa'alqaina, lalu kami letakkan helai rambut tadi, khalfaha, di belakangnya alias di punggungnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini panjang, bicara tentang cara memandikan jenazah secara agak terperinci. Hadis ini dibawakan oleh Ummi Atiyah. Ummi Atiyah ini namanya Nasibah atau Nusaibah. Dia adalah sahabat perempuan Nabi yang menjadi rujukan untuk pemandian jenazah. Karena itu pelajaran yang pertama, hendaklah di kalangan ibu-ibu itu ada yang menjadi rujukan untuk memandikan jenazah. Jangan sampai di masyarakat tidak ada satupun ibu-ibu yang bisa memandikan jenazah. Karena ini fardu kifayah. Sehingga masyarakat harus mengajarkan atau harus diajarkan kepada mereka cara memandikan jenazah. Nanti kalau ibu ini sudah tua, sudah dikira-kirakan sudah tidak mampu memandikan jenazah lagi, harus ada regenerasi. Ibu-ibu yang muda diajari, kemudian putri-putri, remaja-remaja putri diajari. Nah, sehingga kalau ada perempuan mati, mereka bisa memandikan jenazah. Kemudian di sini disebutkan nughassil ibnatahu, kami memandikan jenazah putri Nabi. Ini menunjukkan bahwa jenazah putri yang memandikan putri tidak boleh putra, meskipun bapaknya sendiri enggak boleh. Ini putri Nabi tapi yang memandikan bukan Nabi. Seandainya bapak boleh memandikan putrinya, pasti Nabi memandikan putrinya, tapi enggak boleh. Kecuali suami istri, maka hukumnya khusus, boleh suami mandikan istri, istri mandikan jenazah suami boleh. Kemudian yang dimaksud putri Nabi ini adalah Zainab, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, istrinya Abu Amr. Ada yang mengatakan Ruqayyah, ada yang mengatakan Ummu Kulthum, tapi pendapat yang pertama yang paling kuat, Zainab. Putri Nabi ada empat, nah ini diperselisihkan ini yang mana. Faqala, lalu Nabi mengatakan, mandikanlah tiga kali. Tiga kali ini kata Imam Syafi'i tidak wajib. Kenapa? Karena yang penting mandi jenazah itu bersih. Sehingga kalau kurang dari tiga sudah bersih, sudah cukup. Tapi Imam Syafi'i mengatakan, tetap saya lebih suka tiga kali, jangan dikurangi. Kenapa? Karena Nabi mengatakan salasan tiga kali. Mari saya tampilkan penjelasan para ulama tentang hal ini, bahwasanya tiga kali ini bukanlah apa? Bukanlah pembatasan atau harus tiga kali. Disebutkan di dalam kitab Sunan Tirmidzi bahwasanya memandikan jenazah itu tidak harus tiga kali, ya. Ighsilnaha. Nah ini, an Ibrahim An-Nakhai, dari Ibrahim An-Nakhai dia mengatakan, ghuslul mayyit, memandikan jenazah, kal ghusli minal janabah, seperti mandi dari sebab junub.
Apakah mandi dengan sebab junub harus 3 kali? Tidak. Kalau kita kebyur dari kepala sampai kaki, 1 kali sudah basah semua, sudah sah. Maka mandi jenazah juga begitu. Kalau 1 kali sudah cukup, semuanya sudah bersih, sudah sah. Imam Malik mengatakan, laisa li ghuslil mayyit indana haddun mu'aqqab. Masalah mandi jenazah ini menurut pendapat kami tidak ada batasan. Walakin yutahhar, tetapi yang penting disucikan saja. Kemudian Imam Malik mengatakan, ahabu ilayya ayyusala thalathan fasa'idan la yuqsar. Saya lebih suka memandikannya tetap 3 kali. Meskipun ini tidak wajib, tapi saya lebih suka 3 kali, jangan kurang. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, karena Rasulullah SAW mengatakan ighsilnaha thalathan. Jadi ringkasnya, meskipun cukup 1 kali, tetapi 3 kali ini sangat-sangat diutamakan. Kemudian di sini disebutkan aw aktsar atau lebih banyak. Berarti enggak ada batasannya. 5 kali belum bersih, tambah lagi sampai 7 kali. 7 kali belum bersih, tambah lagi sampai 9 kali. Ditutup dengan bilangan witir ganjil. Emang ganjilkannya ini sunnah, tidak wajib. Kemudian di sini disebutkan fil akhirati kafuran. Untuk cucian terakhir dicampur dengan kafur. Kafur ini fungsinya 2. 1 untuk mewangikan supaya baunya enak untuk orang-orang yang melayat. Yang kedua juga untuk mengencangkan kulitnya si jenazah ini. Berarti 2 kali dia kulitnya diawetkan atau dikencangkan. 1 dengan daun bidara, ini menambah kekuatan kulitnya. 2 dengan kafur, ini juga menambah kekuatan kulitnya. Nah sekarang kita praktiknya biasanya pakai kafur barus. Saya nggak tahu apakah kafur barus itu juga asalnya dari tumbuhan. Yang ini kafur, ini adalah tumbuhan yang biasanya tumbuh di India. Nah, kalau di Indonesia saya nggak ngerti apakah itu juga sama ya. Kafur barusnya sama atau tidak, saya nggak tahu. Kemudian dalam hadis ini disebutkan, setelah selesai pemandian jenazah, Rasulullah memberikan hikwahu, sarungnya. Panjenengan tahu bahwasanya sarung yang dipakai oleh Nabi itu berarti adalah sudah bekas, sudah dipakai. Maka ini menunjukkan boleh kain kafan itu bekas, tidak harus baru. Kain kafan baru boleh, kain kafan bekas juga boleh, ini dalilnya. Adapun Rasulullah menyuruh untuk pakai sarung ini untuk tabarukan, mengambil barokah. Karena bekas-bekas Nabi itu menyebabkan berkah. Nah, sehingga ini istrinya, putrinya Nabi, supaya dalam kubur dapat berkah dari Nabi, kasih sarungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ashirnaha. Ashirna itu dari kata-kata syiar. Syiar itu artinya baju yang menempel pada kulit kita, itu namanya syiar. Jadi maksudnya kain kafannya perempuan kan 5 biasanya. Lah yang pertama kali nempel di tubuhnya itu adalah sarungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini menunjukkan bahwa cara memandikan jenazah dimulai yang kanan. Nah, maka yang sisi kanan ini dulu. Baru kemudian yang kiri. Seandainya dibalik bagaimana? Kiri dulu baru kanan, sah. Karena mendahulukan yang kanan ini adalah sunnah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yujibuhu at-tayammun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suka untuk mendahulukan yang kanan dalam bersucinya, dalam bersisirnya, dan dalam bersandalnya. Lah ini termasuk bersuci ya. Karena apa? Mandi mayit ini termasuk bersuci. Kemudian disebutkan di sini area-area wudu didahulukan. Artinya apa? Sebelum dimandikan jenazah maka diwudukan dulu. Nah, untuk jenazah ini kan tidak bisa berkumur-kumur, maka jangan air dimasukkan ke dalam, nanti masuk ke perut. Hendaklah cukup diusap saja bagian mulutnya itu dengan kain atau dengan apa. Tapi tidak usah dimasuki air karena mayit sudah tidak bisa berkumur-kumur. Dan ini semuanya sunnah. Seandainya tidak diwudui tapi langsung dari kepala sampai kaki ini dibasuh dengan air sudah cukup.
Seperti ketika COVID, tidak ada yang berani mandikan jenazah, akhirnya cuma disemprot dari kepala sampai kaki. Nah, disemprot sampai semuanya basah. Ini sudah cukup. Kemudian ini menunjukkan bahwa kalau perempuan rambutnya panjang, disunnahkan rambutnya dikepang menjadi tiga bagian. Tiga itu sini, samping kanan satu, samping kiri satu, tengah satu. Nah, kemudian setelah dikepang tiga, taruh mana? Taruh belakang. Bukan taruh di depan. Tapi di sini saya kasih garis bawah. Garis bawah ini dalam buku saya sebagai tanda adanya perselisihan pendapat di sini. Menurut mayoritas para ulama, rambut wanita taruh di belakang sesuai hadis ini. Menurut madhab Hanafi, rambut wanita ditaruh di depan, di dada. Nah, saya nggak ngerti apa dalilnya naruh di dada itu. Sehingga lebih bagus kita pakai yang sudah ketahui dalilnya saja, yaitu ditaruh di belakang. 1, 2, 2. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kufina telah dikafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thalathati athwabin, pada tiga kain bidin yang putih, suhuliyatin buatan kota suhul, min kursufin dari kapas, laisa fiha tidak ada pada kafan tadi qamisun baju, wala imamatun tidak pula surban. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan tiga hal. Yang pertama, kain kafan untuk laki-laki sunnahnya adalah tiga helai, tapi ini tidak wajib karena yang wajib adalah menutupi seluruh jasadnya. Sehingga kalau seluruh jasadnya sudah tertutup, meskipun hanya satu kain atau dua kain seperti orang yang mati ihram tadi, sudah mencukupi. Adapun tiga, ini sunnah. Karena Allah itu menyukai yang witir, maka dibuat tiga. Adapun untuk perempuan, maka para sahabat memakai lima kain. Sebagaimana yang dulu sudah pernah kita tampilkan dalilnya ya. Bagian kepala, bagian badan, bagian sarung, kemudian ditutup lagi dua helai kain seluruh tubuhnya, totalnya jadi lima potong. Yang kedua, disunnahkan bahwasanya kain kafan itu biyudin putih, tapi ini tidak wajib. Seandainya kain kafannya adalah jari, ada motifnya, nggak ada masalah. Yaitu orang Indonesia biasanya misalnya pakai jari yang warnanya beraneka ragam, okay? Ada warna batiknya, enggak ada masalah seperti itu. Taunya dari mana? Dari hadis Nabi juga. Rasulullah bersabda, "Fal yukaffan idza tuwfiya ahadukum," kalau seseorang mati, "fawajada syai'an," dia punya duit, "fal yukaffan fi thawbihi barah," hendaklah dia dikafani dengan kain hibarah. Kain hibarah itu kain yang bercorak garis-garis. Nah, ini menunjukkan bahwasanya warna putih tidak wajib, buktinya boleh, malah kita disuruh untuk baik pakai kain hibarah. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Kemudian hadis ini menunjukkan juga bahwa sunnahnya kain kafan itu tidak ada baju, tidak ada sorban. Sorban itu penutup kepala. Baju itu yang sudah berjahit seperti yang kita pakai ini. Maka sunnahnya tidak pakai gamis seperti ini, tapi pakai kain yang masih utuh begitu. Tapi ini juga tidak wajib seperti ini. Seandainya saya berwasiat, nanti tolong kalau saya mati, gamis saya yang warna coklat ini digunakan untuk kain kafan saya, maka itu wasiatnya sah. Wasiatnya tidak melanggar aturan syariah, sehingga boleh untuk dikerjakan, bahkan harus dikerjakan, karena menunaikan wasiat adalah wajib. Taunya dari mana bahwasanya gamis atau baju ini boleh untuk kain kafan? Dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah ketika ada seorang yang mati, kemudian anaknya datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bapak saya mati, tolong gamis panjenengan untuk kafan bapak saya." Maka Rasulullah melepas gamisnya, dikasihkan kepada orang tadi, "Nih, untuk bapak kamu." Akhirnya dikafankan pada jenazah tadi. Monggo, Ustaz.
menyambung hadis sebelumnya tentang memandikan tiga kali, ngitungnya tiga kali. Oh ya, memandikan jenazah tiga kali, ngitungnya gimana? Dari kepala sampai kaki ini satu kali. Diulang lagi dari kepala sampai kaki ini dua kali, seperti itu. Kalau mewudukannya kali. Mewudukannya di awal sebelum dimandikan. Jadi seperti mandi jenazah, apa mandi junub? Mandi junub kan berwudu dulu, setelah itu kan mandi kan. Nah seandainya kita gebyur satu kali, ini sudah basah seluruh tubuhnya, itu sudah dihitung satu kali. Kemudian kita gebyur lagi yang kedua, basah seluruh tubuh kita, nah berarti itu dua kali. Masuk yang pakai jenazah kabur tadi ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu semuanya pakai daun bidara tanpa kafur. Yang ketujuh tambahi kafur. Apa? Iya. Jadi kalau tiga kali berarti dua kali ini pakai bidara. Yang ketiga tambahi kafur. Boleh seseorang memakai kain ihramnya untuk kafan, boleh, karena ini sesuai dengan hadis tadi disebutkan hikwahu, sarungnya Nabi, alias ini sesuatu yang tidak baru. Nah berarti kain ihram kita ini juga sesuatu yang tidak baru. Adapun kalau kita mengambil barokahnya, barokah itu sesuatu yang abstrak yang tidak tampak, yang kita tidak boleh menetapkan itu ada berkahnya selain kalau ada dalilnya. Tanpa dalil nggak boleh. Nah, cuma berharap nggak ada masalah. Tapi kalau menetapkan di situ ada berkahnya, nggak bisa tanpa dalil. Nggih. Iya. Untuk mengangkat jenazah, memang yang mampu mengangkat itu adalah para laki-laki. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wahtamalaha ar-rijal. Idza wudi'atil janazah, kalau jenazah sudah ditaruh di atas keranda, wahtamalaha ar-rijal 'ala anaqihim, lalu kaum laki-laki sudah memikulnya di atas tengkuk mereka dan seterusnya, ini menunjukkan bahwa yang bertugas mikul jenazah itu adalah laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. Tapi tentu saja memang yang berkaitan dengan hadis ini mikul ke kuburan ya. Nah, tapi insya Allah bisa dikiaskan mikul dari tempat dimandikan ke tempat akan dikafani. Misalnya perempuan-perempuan kalau tidak mampu, jangan dipaksa ya. Khawatir nanti dipikul oleh para wanita malah jatuh ya. Nah, jenazahnya gelinding malah jadi masalah. Tapi kalau mereka mampu pakai dorongan misalnya, enggak ada masalah. Kalau sudah pakai peralatan mungkin itu mudah ya. Nah, itu sudah mudah. Jadi pas rumah ya, kita belum pakai tanggung ya. Aku ya, kalau menangkap lain. Enggak apa-apa, yang penting tidak menyentuh. Kalau memang para wanita tidak mampu mengangkat, ya kan? Nah, maka laki-laki yang mengangkat, tapi jangan menyentuh. Menyentuhnya hanya ketika terpaksa karena menurunkan apa? Tubuhnya ke dalam liang lahat saja. Kita lanjutkan hadis 1, 2, 3. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala lamma tatkala tufiya wafat Abdullah ibn Ubay. Abdullah ibn Ubay ini tokoh orang-orang munafik. Ja'a, datang ibnuhu putranya yang bernama Abdullah juga, ila Rasulillah, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu mengatakan, a'tini qamisaka, berikan kepada saya gamis Anda wahai Nabi, ukafinhu fi, saya akan mengkafani dia pada baju tadi. Fa'atahu, lalu Nabi memberikan kepadanya iyyahu, akan kafan tersebut. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan tiga hal. Yang pertama, bolehnya seseorang
mengambil barokah dari kain kafa dari gamis Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'tini qamisa. Ini ngambil berkah. Rasulullah pakai baju, bajunya ada keringat Nabi. Nah, ini keringatnya berkah. Rasulullah punya peci, pecinya bersinggungan dengan kulit Nabi. Ini berkah. Rasulullah minum, sisa minumannya, ini berkah. Untuk selain Nabi tidak bisa diterapkan seperti itu. Kenapa? Karena Nabi berbeda dengan orang lain. Nabi keringatnya wangi, kita keringatnya tidak enak. Rasulullah kalau pipis tidak pesing, kita kalau pipis pesing. Rasulullah kalau meludah tidak ada baunya, sementara kalau kita meludah baunya enggak enak. Nah, semuanya berbeda antara Nabi dengan yang lain-lain. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bolehnya kain kafan berupa qamis, baju yang sudah jadi seperti ini, sudah berjahit, enggak ada masalah karena dipakaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, hadis ini menunjukkan dermawannya Nabi, atahu. Nabi ketika diminta nasi, dan ini adalah adat yang sudah diketahui seluruh para sahabat. Nabi kalau diminta tidak pernah menolak. Rasulullah pernah pakai baju baru. Kemudian seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, betapa indah baju Anda. Tolong dikasihkan kepada saya." Langsung Nabi lepas kasihkan. Padahal baru sekali pakai. Makanya sahabat lainnya protes semuanya. "Kamu itu enggak bagus kamu itu. Rasulullah baru pakai dan beliau butuh baju. Kamu kan tahu Nabi bajunya sedikit. Ini ada orang ngasih, Nabi butuh, malah kamu minta." Akhirnya dia membela diri, "Saya minta bukan untuk saya pakai, tapi saya minta untuk saya siapkan sebagai kain kafan saya." Akhirnya betul-betul jadi kain kafan dia. Sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Adapun sisa waktu 4 menit, kalau ada pembahasan baik yang berkaitan dengan tema maupun secara bebas, dipersilahkan. Au atau ini adalah ragu-ragunya perawi. Apakah Nabi mengatakan kafuran, kafur, atau Nabi mengatakan syai'an min kafurin? Jadi rawinya ragu-ragu. Apakah Nabi mengatakan waja'alna fil akhirati kafuran, ataukah mengatakan waja'alna fil akhirati syai'an min kafurin? Ini bedanya apa kalau kafur atau syai'an min kafur? Ya sama sebenarnya. Tetapi kata-kata syai'an, sesuatu, itu biasanya digunakan untuk sedikit. Sehingga kalau ditambahi kata-kata syai'an min kafur, terjemahnya sedikit dari kafur. Sedikit dari kafur. Nih, la taqra'il haid, orang haid tidak boleh membaca, walal junub, orang junub tidak boleh membaca syai'an minal Qur'an, sedikit pun dari Qur'an. Baca Qur'an enggak boleh, sedikit pun dari Qur'an juga enggak boleh, satu ayat juga enggak boleh. Nah, itu kata-kata syai'an seperti itu. Demikian juga di sini ya. Syai'an min kafur, sedikit kafur, enggak usah banyak-banyak. Ada lagi mungkin? Nggih. Wanita yang 15 itu yang pernah sedangkan itu 3 leg yang panjang itu 16 kaki. Ditambah yang juga itu yang itu sahur dan apa dan untuk duduk. Tapi terus yang lain ada yang pakai itu untuk baju atas. Ya, lima itu memang bebas, bagaimana diatur terserah. Hanya saja kalau kita membaca dalam kitab Sunan Tirmidzi atau Abu Dawud, ya, sebentar, itu sudah ada perinciannya, tapi perinciannya bukan dari Nabi SAW, sehingga seperti ini tidak harus betul-betul seperti yang di dalam riwayat tersebut, ya, karena bukan dari Nabi SAW. Ini riwayat Abu Dawud. Yang pertama adalah al-hiqa, sarung.
thummad dira, kemudian baju atas, thummal khimar, kemudian kerudung, thumma milhafah, kemudian selimut, thumma udrijat ba'du fi thawbil akhar, lalu dimasukkan pada kain yang lain. Nah, kalimatnya begini, hiqa sarung, dira ini baju atas. Kalau untuk perang, dir'un itu baju besi, ya, dan baju besi itu untuk atas, bukan untuk bawah, ya. Kemudian khimar, ini penutup kepala. Tapi tidak harus seperti ini, karena yang lafal seperti ini bukan perintah Nabi harus begini, enggak. Ini hanya praktiknya para sahabat, demikian juga derajat hadisnya adalah dhaif. Makanya kata guru kami, Syekh Walid, untuk perempuan enggak usah 5, 3 cukup karena hadis yang 3 sahih. Tapi hadis yang 5 dhaif. Tapi meskipun dhaif, itulah praktiknya orang-orang sampai hari ini, dan itu tidak ada masalah karena tidak berkaitan dengan hukum, karena hanya masalah apa? Muamalah saja. Wallahu a'lam bishawab. Benarnya dari Allah, kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim walakum walhamdulillahirabbil alamin.